Kita kasih stok terbaru di Atavaris Mobilindo langsung sama ownernya Radika Sehat. Kurang nih, Bro. Kenapa? Lagi kurang sehat nih, lagi musimnya nih. Oh, musim. Suara lu juga lagi pelan nih kayaknya. Lagi enak badan juga nih. Semangat tapi terus ya. Semangat terus. Mantap. Dan nah, buat teman-teman. Dan hari ini stok terbaru di Atavaris Mobilindo hari Minggu tanggal 16 Juni ya. Betul. Harga terbaru juga ya. Harga terbaru. Cakep-cakep ya. Pastinya di sini harga cakep-cakep. Asik. Kan besok mau pada ngerayain hari raya kurban. Hari raya Idul Adha yang merayakan ya. Merayakan selamat menunaikan ibadah Idul Adha. Adahnya. Jadi kita updatein sekarang nih, barangkali teman-teman ada yang minat kan gitu, Bro ya. Bener banget. Rapatnya nanti hari Selasa, karena sebenarnya kita libur. Tutup. Jadi teman-teman nanti bisa janjian aja. Betul. Langsung dengan Kak Dika dan Kak Bang Fajar ya. Bang Fajar, betul. Di nomor HP. Nomor HP kita pribadi di 0812-1022-1832. Oke, nanti hari Selasanya silakan mampir. Silakan mampir. Alamatnya. Alamat lengkap ada di Kampung Parung Boni, Desa Rancayu, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Oke, seperti biasa kita juga cantumkan teman-teman. Kak Dika, buat teman-teman mungkin yang baru pertama nonton, sedikit informasi di Atavaris Mobilindo tuh harga ramah di bawah pasar ya. Harga ramah di bawah pasar dan kondisinya juga nggak banyak PR, tapinya nggak, kita nggak bilang mobil itu sempurna seperti baru. Namanya mobil bekas pasti ada aja minor-minor atau PR minus-minus kecil. Minus-minus pemakaian. Harap dimaklum ya. Gitu kan, Bro. Oke, tapi yang paling penting untuk kelengkapan dokumen surat-surat. 100% untuk masalah legalitas, kita tanggung jawab sampai kapanpun. BPKB, STNK, mau perpanjang pajak dan lain-lain kita bisa bantu. Aman. Dan ready ya, surat-surat ready. Oke. Jadi teman-teman bisa bebas resah, bebas khawatir. Betul. Ya beli di sini. Dan showroom ini juga cukup terbuka ya kak. Betul ya. Betul banget. Kalau misalkan mau bawa montir mekanik boleh. Itu sangat dipersilakan atau bisa diwajibkan ya. Bawa inspektor, bawa montir atau bawa yang mengerti mobil. Silakan cek di awal. Yang namanya mobil bekas itu nggak mungkin sempurna. Silakan bawa yang mengerti, cek sepuasnya, lihat mobilnya, rasain, cocok bayar nggak cocok nggak apa-apa itu silaturahmi. Mantap. Gitu. Nah, hitung-hitung silaturahmi kan karena mendekati hari raya Idul Adha tinggal besok nih ya. Betul. Kak Dika ya. Harga silaturahmi ya. Harga silaturahmi. Oke, harga kurban ya. Harga ini kurban ya, harga cakep. Sapi dipotong. Ah, sapi dipotong mah diskonnya boleh kan banyak ya pokoknya ya. Oke, kalau gitu kita langsung gas dari unit pertama ya. Boleh, kan, mana ya nih, Bro? Ah, dari Kijang dulu nih, udah ngelirik nih. Ada Toyota Kijang. Tahun berapa nih kak? Kita punya Kijang LSX tahun 2002. LSX manual. Long sasis, power steering, power window, ini udah upgrade ke LGX. Udah AC double blower, power window 4 pintu. Mobil ini tinggal pakai dalam mana rapi, full Ambitec. Mesinnya 1800 yang udah injection. Cakep. Ya. Oke, paling kak mesin aja ini di stiker sebagai pelindung ya. Bodi sebagai pelindung platnya B daerah Tangerang, pajak. Ini pajaknya terlambat 2023 bulan 5. Oke. Jadi teman-teman kalau bayar sekali udah habis lagi, berarti bayarnya dua kali panjang ke 2025 bulan 5. Nominal pajak itu kurang lebih 1 jutaan. Per tahunnya teman-teman. Betul. Tapi di sini juga ada rekanan biro jasa juga kita ya. Kita punya rekanan biro jasa. Nanti teman-teman bisa kita bantu untuk perpanjang. Masalah nominal angkanya, angka validnya nanti kita screenshot dari Samsat berapa, kita kasih ke teman-teman. Mantap. Langsung gas di unit pertama, Kak Dika. Ini LSX rasa LGX ya. LSX karena rasa LGX. Karena sudah di-upgrade, tapi harga 2002 injection lagi ya, 1,8 ya, manual. Benar. Berapa nih harga minus pajak aja berarti kan? Kita jual murah aja. Berapa? Kita jual di 60 juta aja lah. Murah aja, 60. Ya. Betul. Oke, kepala 5 kena nih ya. Tipis-tipis aja, Bro. Tipis-tipis langsung. Dalam. 52 ya. Jadi. Jangan, Bro. Itu dalam. Tipis kali, Bro. Langsung kita bantai aja biar teman-teman pulang langsung bawa mobil. Langsung banting. 56 juta murah. 2002 LSX loh, bukan LX atau SX loh. Murah loh, injection ini. Murah ya? Murah banget. 54 ya. 55 bawa pulang. 55 bungkus 55 langsung, teman-teman. Jadiin.
Oke, dan kijangnya di sini beda ya? Kijang di sini makannya keju sama apa ya? Kijangnya sama dagingnya daging wagyu. Pantesan tambangnya juga beda ya. Apa ada lagi yang proses, kredit. Ya. Nah, menariknya ya kalau di Atavaris Mobilindo harga di bawah pasar. Harga di bawah pasar, cash kredit tukar tambah jual dan beli kita kampung. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Kak Dika, kalau untuk proses kredit ya. Untuk yang di sebelah kena DP angsuran berapa Kak Dika? Itu kena DP 10 juta, angsuran di 3 jutaan kecil kali 47 bulan. 4 tahun kurang sebulan. Betul. Cakep, tapi kalau ada kendala nih Kak Dika di bay checking kayak gitu bisa bantu juga? Kita bisa bantu tapi nggak bisa DP minim. Paket kredit menyesuaikan data ya? Kita sesuaikan dengan data dan kapasitas kalian. Oke, gitu. Teman-teman silahkan nanti betul. Boleh konsultasi aja langsung boleh, ya. Aman. Nah yang ini ada Sirion. Kita punya Sirion tahun 2013 automatic. 1300cc, mobilnya ganteng parah. Minusnya hanya pajak aja nih 2022 bulan 5, bulan 4, 3 kali pajak. Tipenya ya? MRS. Okay. Ini yang udah all new model ya. Platnya A, 3 kali berdiri pajak berapa Kak Dika? Kalau ngeliat dari online-nya itu kurang lebih pajak itu 6 juta apa hidup. Oke, okay, terima hidup sekitar 6 juta, siap pakai mobil ganteng. Betul. Berapa dilepas pajak aja nih? Pajak aja, kita jual murah aja lah. Murah aja, aja yuk. 77 aja. 77 murah aja, nggak usah mahal-mahal. Betul. Buat netizen Okta tercinta ya. Betul, kan? Betul. Kepala 6 boleh kali ya? Jangan dulu. 69 rame belum ya? Belum dapat, belum dapat. Yuk. Paling gini aja, langsung aja kita babat aja. Babat? 73. Aduh, janganlah 70 nanggung yuk. Bro, murah nih bro. 70? Kemarin 70 banyak, lebih malah. Kemarin? Langsung 72 lah. Hah? 72. 71 gope ya? Udah jual. Jual langsung teman-teman. Nah, berangkat bungkus. Yang ini ada Avanza kita lagi. Kita punya apaan sih nih? Wah, tahun berapa nih Kak Dika? Kita punya Avanza tahun 2005. 2005. Avanza G tahun 2005. DAC double blower, transmisi manual. Mobilnya lumayan rapi ya. Oke. Okay. Lumayan rapi, nggak rapi banget ya. Ini minusnya hanya pajak aja. Berapa kali? Pajaknya tuh 5 tahun. 5 kali berdiri berapa tuh? 5 tahun kali 1,5 juta per tahun kali 5. 7,5-an ya kurang lebih ya. Itu, ya. Platnya B teman-teman, sudah ada tanduk depan, velgnya juga sudah di-upgrade. Betul. Dan paling ini kaca film aja depan ya. Kaca film ya. Aja, dalaman rapi ya, saya dingin, bodi juga masih rapi, udah ada pakai tanduk. Kita jual murah aja nih. Asik. Mesin bandel loh teman-teman. Avanza segini. Dua begini banyak yang nyari apalagi warna hitam. Benar. Tambah tanduk depan lagi iya. Tambah sangar ya. Udah gini aja. Kita jual murah aja 62 juta. 62. 62 harga seri. 55 cepet kayaknya ini mah. Udah gini aja nih. Spesial apa lagi? Netizen Okta ya. 57,5. Ah, 55 gope. 57. Oh, parah lu bro. Wow, ini gila bro. Avanza 50 jutaan. Avanza 50 jutaan langsung hanya di Atavaris lo ya. Aduh. Ah, gercep guys. Pusing lah. Yang ini Avanza lagi. Kita punya Avanza E tahun 2011. Automatic, tipenya yang E ya. Oke. Okay. Tipe E. Plat pajaknya D. Hidup. Pajak hidup. Pajak tahun hidup Februari depan. 2025. Oke, okay. Dalaman masih ori. Ori ya. Masih kaleng, sampai pelak-pelak kaleng. Oke, okay. Siap pakai teman-teman. Pajak hidup panjang. Betul. Berapa yang ini? Ini mudahan saya tahunnya kan. 2011 matic lagi. Oh. Pajak panjang. Iya. Orang sih gue lihat masih buka 85 sampai 90. Nah, itu orang. Orang. Nah, Atavaris langsung harga banting hari raya Idul Adha nih menyambut nih. 79 lah. 79. 79. Mantap. 72 kali ya. Yuk, 72 ya. 74 gimana? 73 aja kita ya, ketemu ya. Di tengah. Ya. 73 juta 2011 pajak hidup, teman-teman. Betul. Oke, ini ada baru masuk lagi. Baru ya. Masuk nih. Kita punya Kijang Innova nih. Nah, di sini Innova rame juga Innova loh. Rame cepet ya. Tahun berapa ini, Kak? Kita punya Kijang Innova tahun 2005, tipenya yang E ya. Oke, okay, 2005. E itu standar, E. Tapi dia udah power steering, udah AC, mobilnya rapi. Manual ya. Audio 9 in Android. Udah tambah. Original dalamannya juga, teman-teman. Kaki-kaki senyap, AC-nya dingin. Pajaknya? Pajaknya terlambat bulan 5 kemarin. Sekali nominal pajak itu nggak sampai 2 juta. Platnya B Tangerang lagi. Tangerang pajak ini ya. Sekali aja. Mobilnya cakep loh, enak loh. Kaki-kaki enak, insya Allah mobil ini enak banget lah. Ah, ini kayaknya Avanza, Innova harga Avanza deh. Kita jual aja murah. Kita kenapa? Buka harga di 79 juta. 70? 79 dapat Innova. 9, Innova 2005 ya? 2005, manual. Mantep banget. 69 lah gas yuk. Jangan, 99 ke bawah bro. Jangan, jangan banyak-banyak. Paling habis aja langsung 75 dah.
Langsung habis 73 ya, sikat ya. 73 setengah jual. 73 500 bungkus jual. Kita ke belakang. Boleh. Masih banyak pilihan. Nah, tuh banyak yang mau cek-cek unit ya. Mau ngeliat-liat unit di sini, perputaran cukup cepat, jadi cepet aja teman-teman. Xenia sekarang. Benernya nih kalau mau kita mau rajin konten udah laku semua ini. Iya, karena kita sibuk mulu nih bosnya ini. Satu sibuk, kedua lagi kurang enak badan. Iya. Karena ya, kalau dipaksain juga, aduh uang nggak ada habisnya bro. Bener, nanti tepar. Tepar repot. Jadi teman-teman, santai-santai aja. Jadi tips buat teman-teman netizen, jaga kesehatan, jaga juga kesehatan, ya. Jaga kesehatan, betul. Banyak minum air putih. Nggak ada lagi nikmat yang paling indah selain sehat bro. Asik. Betul. Bersyukur ya, makanya ya yang dikasih sehat teman-teman ya. Oke, kembali ke mobil. Kembali ke mobil. Kita punya Xenia LI tahun 2007, CVTI ya, 1000cc. Manual transmisi, dalamannya rapi, bodi juga masih rapi. Pajaknya hidup September 2024. Oke, berarti ya, pajak itu 1 ya. Jutaan ya pajak ya? 1 jutaan, betul. Bodi cakep loh. Bodi cakep. Segini. Dalaman rapi. Oke, berapa nih? Siap gas yuk. Langsung aja kita bukain murah aja, 70 aja. 70 aja. 70 aja. 60 aja kalau gitu ya. Ya. 60. Jangan, jangan. Gini aja, bro. Langsung bawa pulang 65 dah. 65, 63 yuk. Yuk. 63 jangan nawar lagi, jual. 63 screenshot bungkus. Nah, lagi. Ini ada Ford Fiesta lagi nih. Ini cepet juga nih di sini nih. Kita punya Ford Fiesta tahun 2014, makin 2015. Tipenya? Tipenya yang tren 1500 ya, karena itu udah model facelift ya. Oke. Ya. Dalaman rapi. Manual nih. Matic dong. Wih, Matic. Mobil rapi, dalaman rapi. Ini pajaknya hidup bulan 7 mepet. Oke. Ini yang udah new model nih, bro. Yang udah ikan hiu. Benar, B daerah Tangerang. Yang model gini juga rame. Rame, dan betul. Ford Fiesta itu teman-teman ya, dia platnya itu tebel ya. Betul. Menariknya dibanding dengan brand-brand lain. Betul. Nah, Kak Dika, pajak hidup, siap gas, dalaman masih ori, mesin Matic-Matic aman ya? Aman insya Allah, silakan bocek, bawa-bawa montir. Oke, gas langsung, harganya? Ini kita jual murah aja. Berapa? Orang masih buka 110-115. Di sini? 98 juta bawa pulang. 98, nanggung 89 kali. Aduh, 10 juta hilang, jangan-jangan. Langsung aja bawa pulang gas hari ini, 95. 92 lah jadi yuk. 93. 92 gopek ya. Jual. Bungkus teman-teman. Oke, ini ada Karimun Estilo. Nah, kita punya Karimun Estilo tahun 2012. Oke, cakep. 2012, transmisi manual, 1000cc, asli warna putih. Mobilnya cakep, minusnya pajak aja 2 kali panjang. Oke, B daerah Tangerang pajak berapaan? 1 juta setengahan kurang lebih kan. 2 juta lah. 1 jutaan. Ya. Bodi masih cakep loh teman-teman. Betul. Oke, ban juga lumayan ya. Masih tebal-tebal. Dalaman rapi. Bener. Oke, gas harganya kan. Kita kasih murah aja, 60 juta aja. 60 juta aja. 2012 loh. Karimun 2011 ya? Iya, 2012. 2012 malah. 2012, putih. Wah, murah banget tadi, Kak. Murah, insya Allah. Kepala 5 boleh kali ya? 59.500 ya? Jangan, aduh. 55 yuk, rame yuk. Jangan. 55 dapetnya jangan. Kilo loh ya. Boleh, ya. Wah, ini jangan ambil banyak nih, pusing nih. Yang nontonnya juga tahu modalnya ntar berapa. Bener, 58 nih, jual. 58? Kurangin gopek ya? Yaudah. 57 gopek bungkus, teman-teman. Cakep. Ah, ini Terios ya? Terios. Tahun berapa, kita punya Terios TX tahun 2010, automatic. Manual transmisi. Oke, okay, CC15 manual, TX ya, yang hasilnya berluar. Udah ada tanduknya juga? Iya, okay. 3 baris. Pajaknya hidup Agustus 2024. Dalaman masih ori. Model ori ini minusnya lecet-lecet pemakaian, kurang lebih gopel lah. Oke. Okay. Gopel 1 juta lah. Kak Dika, murah nih kayaknya. Murah. Berapa murah nih? Karena ya pasaran masih data 110. Kita cepe 8 aja. Cepe 8? Cepe 8. Kak Dika, ini 95 rame loh. Waduh, jauh banget bro. Jangan-jangan bro. Jangan. Boleh kali ya? Jangan. Yuk. Paling habisin aja di cepe 5 dah. Cepe 5, harga lebaran haji di Kak Dika ya. Jangan, cepet. Cepet 3, jual. Cepet 3, dilepas dapat Terios, teman-teman. Cakep, bungkus. Yang ini ada Honda City. Kita punya Honda City tahun 2004, IDSI, automatic. Oke, 2004, betul. Matic, teman-teman. Mobilnya rapi, pelek udah pakai Brabus. Audio udah Android 9 in. Cakep. Dalam rapi original. Matic, mesin AC, normal. Bodi mulus banget loh. Benar. Ya. Pajak aja Agustus 2023 satu kali nih. Berapaan Kak pajaknya? 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Keluarga muda, betul. Ya kan? Jiwa muda, ya kan?
yang masih single-single juga boleh nih ya, ganteng juga buat nongkrong. Cepat mendapat jodoh ntar. Bener banget doanya. Berapa nih kak? Murah aja, orang masih ada muka kan 65-70. Di sini? 59 lah. 59? Eh beneran, Honda City? Iya, 59 kan. Sajak sekali ya. Betul. Murah banget teman-teman, ini 54 ya. Jangan, bawa pulang hari ini, 56. 56, 55 ya? Ya udah deh. Jadi di 55 dapet City, cakep. Gas teman-teman. Oke, di belakang ini ada limo ya? Ini ada jeruk purut nih. Kita punya limosin, sapi limosin. Sapi limosin, besok nih foto. Oke. Kita punya Vios Limo tahun 2013. Ini X Bluebird, udah full upgrade. Vios sudah retake, sudah pakai body kit, perk HSR, spoiler, audio Android, dalaman full EBTEC, power window, kamera parkir. Kenapa racing, intinya mobil ini udah full upgrade. Oke, pajak gimana kak? Pajaknya kalah 3 kali bayar. Estimasi 4 jutaan ada ya? 1,5 juta kali 3, ya kurang lebih 5 jutaan pajaknya. Oke. Okay. Ini kita jual bandrol aja 70 udah bawa pulang. 70 udah rapi sih ya pakai, full minus upgrade. Pajak aja. Betul banget. Kepala 6 dapet ya? 69 ya? 65 65? Jangan. Kita langsung mau pulang 67 dah. 67 bungkus teman-teman. Wih, cakep. Wah, ini baru lihat di sini nih. Ada Visto versi Mini Cooper ya? Ini bukan Visto. Apa nih? QQ. Oh, ini seri QQ. Iya, 99. Wih, tapi versi Mini Cooper. Aduh, gue bingung versi apa nih, gantungan kunci kayaknya nih. Dapat aja loh ya. Oke, dalamannya sudah di retrim rapi. Iya, ini kita punya Cherry QQ tahun 2010. Ini 1100cc. Yang sporty ya, 1100cc. Yang tipe tinggi ya. Tipe tertinggi. Pajak ini kalah 2 kali. Berapaan murah ya pajak ya? Aduh, dibilang gope, ntar dapet lebih. Hanya sampai 1 juta deh intinya. Oke. Gitu. Mobil mesin normal, AC dingin, dalaman rapi. Minusnya ada lecet bumper depan, sama kaca depan retak nih. Oh, oke. Okay. Kaca depan ini kurang lebih ganti 800.000. Tapi kalau misalkan mau terima rapi bisa ya? Terima rapi boleh. Cuman nih, daripada beli pecek, mendingan beli ini. Fungsionalnya dapat. Dalaman rapi, tahunnya muda, CC-nya juga lumayan, bertenaga. Yang pasti di mobil mau taruh di solokan kotanya masuk ini. Wah, menarik banget harga motor nih. Iya. Ini. Oke, Kak Dika, biar cepet ya kan? Biar cepet laku, ambil apa adanya ya. Berapa nih apa adanya? 29 juta aja. Seriusan, Kak Dika? Orang masih dibuka harga 38 loh. 2010 loh, 1100. 29. 29. Murah sih. 26 ya, 26 boleh. 27 bawa pulang. 27 dikasih. 27 bawa pulang. Wih, QQ termurah nih teman-teman. Pajak termurah. Aja minus ya. Pajak aja, sama kaca dorotak. Nissan Juke. Kita punya Juke RX tahun 2013 yang udah facelift ya, udah ada audio steering. Mobil cakep, dalaman rapi, kilometer 130.000. Oke. Okay. Pajak hidup bulan 10/2024, Jakarta Selatan. Oke, okay, siap pakai teman-teman, udah rapi berapa nih yang ini? Kita jual murah, di pasaran masih ada yang buka harga 13 lebih. 130-an ke atas ya. Iya, 12 aja kita jual. 12 aja. 12 aja. Enggak 105 aja. Berapa? 105 yuk. Tuh, jangan bro, jauh bro. Ini modalnya mahal ini bro. Boleh kali. Jangan, paling gue kurangin 2.000 dah, 118. Jangan. Murah bro, 2013 lo. 110 yuk. Gini aja, langsung bayaran ini 115, gue pulang. 114 ya? Udah jual. Jadi jual. 114 teman-teman. Juke RX tuh. Batu. Yang ini ada Brio. Kita punya Honda Brio, tahun 2014, tipenya yang E, 1200, automatic. Oke, platnya B Tangerang, pajaknya kan? Pajaknya ini terlambat, teman-teman bayar 4 kali. Emang agak dalam. Velgnya udah ganteng ya. Velg racing. Dalaman cakep. Rapi, udah Android, matic loh bukan manual. Oke. Pajaknya itu per tahun 2 juta. Berarti 8 jutaan 8 lah ya, juta belum termasuk yang lain ya. Lain. Betul. Oke. Ini kita jual murah aja, ambil kadar pajak op 95 juta dapat 2014 matic. 95. Wih, 95. 95. 84 kali yang ini. Ke bawah. Masa? Langsung dihabisin aja ya. Gua gak ambil untung gede, 92 bawa pulang deh. Kalau pajak hidup ada yang jual di 100-an ya. Iya, sampai 10 metik karena hitam lagi. Berapa? 92 bawa pulang. 90 ya. Jadi 91. 91 berangkat Rio 2014 bungkus. Wah, warna putih nih Avanza nih. Kita punya Avanza E tahun 2012, transmisi manual yang udah model baru, AC double blower.
Ini mobil cakep, minus pajak aja bulan 11 2023 satu kali bayar. B daerah Tangerang. Joknya masih ori. Ori. Siap gas berapa yang ini? Yang ini putih. Ini orang masih ada yang buka harga 100-an ya. Ambil pajak lewat 97 deh. 97. 88 kali ya. Langsung aja lo gua habisin hari ini 91 lah. 91. 90 habis. Jual. 90 bungkus langsung. Mantap, best. Spesial ya, mau spesial lebaran itu. Kasih judul ya, Bro. Atha ya. Spesial lebaran, AFM Mobilindo. Gak banyak konten, kita jual murah kepada channelnya Optan. Asik. Oh. Oke, di belakang masih ada gak? Di belakang gak ada. Karena udah mau tutup showroom. Jadi udah kita beres-beres. Udah agak ini ya. Ini beres syuting juga kita tutup. Aduh. Tapi ada kabar gembira teman-teman. Ya. Akan buka Atha Faris Mobilindo ya. AFM Mobilindo 2. Cakep. Di bulan Juli. Saksikan terus, kita bakal sediakan mobil harga merakyat yang pasti di bawah 100 juta. Wow, di situ lengkap varian mobil 3 baris, 2 baris, yang sebaris nggak ada ya, karena kursi warteg itu yang sebaris. Dan banyak harga-harga yang jauh di bawah pasar, ada giveaway-nya, bahkan ada GoPress-nya untuk pembelian pertama di showroom AFM Mobilindo 2. Mantap! Dan pastinya teman-teman kualitas-kualitas AFM Mobilindo ya. Kualitas AFM Mobilindo. Oke. Nantikan teman-teman untuk pembukaannya di bulan depan. Di bulan depan. Terus ya channel Auto Mobil. Tapi kalau mau stok terbaru, stok update, kalian juga bisa ngelirik di channel YouTube-nya Kak Dika di... Jadi buat teman-teman yang pengen tahu banget update keluar masuk AFM Mobilindo, bisa aja di subscribe YouTube kita pribadi. Ketik aja AFM Spasi Mobilindo, itu lebih update ditimbang YouTube Bakta, karena sibuk gitu. Bisa aja nih. Banyak yang dokter. Terima kasih banyak Kak Dika. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Dan kita doakan ya untuk Kak Dika. Amin. Dan keluarga dan tim selalu sehat. Amin. Dan untuk Atha Faris Mobilindo semakin sukses, semakin berjaya, bermanfaat untuk banyak orang. Buat Sapa Ibu dimanapun kalian berada, sehat terus, rezeki gak putus-putus, kebeli mobil impiannya. Bye-bye.